Oke, akhirnya Mining Simulator 2 memunculkan update terbaru yaitu tentang Crystal Cave. Oke, di sini terus dapat tempat baru, telur baru, ada limited iPad, ada game chest yang kemungkinan chestnya itu ada di Crystal Cavern. Muncul setiap 4,5 jam. Oke, ada game enchant yang dimana kita bisa upgrade stat seperti HP, pet equip, dan lain-lain. Cepat pecah, memecahkan cepat telur. Oke, ada kotak baru, rare crate. Ini kita sebelumnya itu cuma ada common yang sangat eksotik, sekarang ada rare. Dan kemudian ada lari marah, ada ore baru, wow, ada tool baru, mantap. Oke, langsung saja kita langsung ke game-nya saja. Oke, kita sudah berada di game-nya. Oke. Yang pertama kita ngapain ini? Oh, ini dia. Oke, kita sudah berada di tempat. Oke. Kita tempat baru, namanya Crystal Cavern. Kita jalan-jalan dulu. Siapa tahu ada yang baru. Shop. Internal Relay 1. Oh, ini. Yang baru. Limited time 1 week. Cuma terbatas 1 minggu. Aku sangat tidak menyarankan untuk ini. Ya, kalian boleh membeli ini jika kalian adalah kolektor. Oke, selanjutnya kita ada tempat baru. Ini kayaknya ada roket. Woi, ini kok mundur-mundur terus dari tadi. Oke, oh ini ya, game enchant. Oh, ini ada roket. Oke, mungkin kita akan pergi ke atas bulan nanti. Dan kita tidak akan pernah tahu apa isinya. Oh, ini sudah. Oh ya, seperti biasa. Oke, game enchant. Apa ini isinya? High speed, mempercepat telur pecah, increase, menambahkan pemakaian pet, pet storage, menambahkan penyimpanan pet, apa ini, menambahkan, mau menambahkan koin saat menjual ornya, chip rabbit, menurunkan harga rabbit yang harganya 200 jadi 100 misalnya, permainan layar, itu tempatnya kalau kita rabbit, nggak akan terhapus lagi, jadi kita langsung saja maininnya. Oke, kita langsung ke Underwood, langsung. Sudah sampai. Kita ambil dulu. Oke, dulu mas, pakai baju mas. Oke, kita siap dulu, mungkin aku mau beli sesuatu. Siap. Oke, ini cek yang baru gak. Quantum, oh ini dia. Ini basic, exotic, rare. Bukannya rare dulu bro, exotic. Gak kebalik ya. Oke, siap dulu. Dulu sedikit lagi loh, boleh well, kita akan mainin sebentar. Wih, kita langsung turun aja lah. Oke, dapat diamond. Diamond. Oke. Gak ada lagi, kita langsung jual saja. Mudah-mudahan langsung 450 kalau lebih. Yalah. Oke, kita ke shop. Tool. Beli gunting. Baru tahu aku kalau gunting saya dipakai untuk mining. Nah, gitu golden pula. Oke, kita dapat guntingnya. Oke, kita langsung ke Underworld. Mudah-mudahan saja ada yang membuat lubang bisa sampai langsung ke Crystal Cavern. Ngeleknya mas. Oke, sudah sampai. Kita langsung saja buat lubang di sini. Iya, ya. Ayo, mudah-mudahan langsung sampai ke bawah. Gak sampai. Tunggu. Oke, tadi ngelain. Aduh, mulai dari mana ini? Gunung segini. Coba kita gunung segini, mudah-mudahan langsung sampai bawah. Ah, gak sampai bawah. Woi, mining, woi, bantu. Ya, elah, pake DC segala.
Oke, kita kembali ke New World. Ayo, boy, teleport. Oke, sudah kita mulai dari bawah. Yang paling dalam, yang paling dalam, kita coba mulai dari sini, mudah-mudahan sampai bawah. Oh, sampai, yes, hampir. Well, kita akan mining beberapa. Dan akhirnya sudah sampai. Kita coba banyak. Dan ternyata ada chest mark tadi. Udah dapat 135. Oh lumayan. Gak perlu hidup-hidup lagi. Oke. Kunti blok kita kan jadi banyak. Pada saat waktu itu cuma 10. Dan juga harganya pun tinggal cuma 2 billion. Apa? Jadi kita cek toko shop itu. Yang mudah ada yang berubah. Oke, di mana dia? Oh, Molten Ore Shop, mana shop? Oke, ini dia. Please, jangan naik. Wah, gak naik. Oh, yes. Bisa lebih banyak kali, kalau gue bilang. Oh, ini bagi kita mencipta 40 kali. Tuh, coba lagi kita apa ini. Nah, ini gede deh. Ini start di mana perlima, pesat. Oke, kita jalan dulu. Mana dari mod atau material? Mana ini diamond? Oke, stone biasa dapat pas aja. Kalau kita cek lagi di bawah. Oke, ya dapat nih. Tidak nyampe ini. God, dan akhirnya sudah sampai di sini tempatnya banyak dan ternyata ada chest mark kita ambil. Kita akan bawa dia ke sana. Oh, nggak, dia pindah toko. Tidak perlu ego sudah lagi. Sangat gelap. Holding block kita pun jadi banyak. Masalah waktu itu cuma 10 dan juga harganya pun tinggal ya, cuma aja 2 yang dapat video. Berapa kita? 1, 2, 3 koma. Jadi oh, kita cek 30. Toko shopnya dulu. Oh, yang kita benar ada ambil yang berapa? berubah. Oke, di mana dia? Ke Molten Core Shop, mana shop? Oke, ini dia. Please, jangan naik. Wah, jangan naik. Oh, yes. Bisa lebih banyak kali dengan 2 bilik. Multiplier kita pun cuma 50 kali. Tunggu, cuma kalau kita diamond dapat 200 lebih. Main di gede deh. Tipe start di mana dapat 5 pecahan. Wih, untung sih habis kali ini. Kita bisa cepat-cepat dapat lightning hammer. Oh, saya sangat suka habis. Oke, kita langsung sel aja. Aduh, 81 juta kita langsung dapat kristal. Dan membeli teluk terbaru. Aduh, oke, jauh ini di atas sana. Mari kita tes. Oke, kita cek lagi bom. Tepat itu. Oke, pemberhentian berikutnya. Oke. Aduh, udah delet. Lupa tuh kalau iya, Allah. Ayo, sekarang kita mana ini, Daigo? Oh, iya, aku mati. Oke, stun biasa dapat pas aja. Kalau kita terbejak. Nggak nyampe loh, coba kalau bisa
itu langsung saja beli dulu aja. Lebih worth it dari yang aku punya sekarang. Ya, sangat lembek. Oke, kita langsung beli. Oke, dapat doli. Oke, berapa? Stats 95, 72, 18. Segitu dulu, oke lah. Mau udah dia pilih orang-orang. Nah, ya sudah. Sangat gelap. Oke, ini dia. Material dapat berapa kita? 1, 2, 3. 30. Wow. Coba kita ambil beberapa. Diamond dapat 205. Wih, untung sih update kali ini kita bisa cepat-cepat dapat lightning hammer. Oh, saya sangat suka update ini. Oke, kita langsung sell aja. Dapat 21 juta, kita langsung ke tempat kristal dan beli telur terbaru. Oke, ini dia. Mari kita tes. Dapat ini. Oke. Aduh, terdelet. Lupa tuh kalau iya. Sekarang kita menarik batu biasa. Wih, aku mengambil batu putih. Kita terbejak. Kita langsung saja beli telurnya. Apakah lebih worth it dari pet yang aku punya sekarang? Sangat lembek. Oke, kita langsung beli. Oke, dapat doggy. Berapa stats 95, 70, 18. Rata-rata ya. Oke, sampai segitu dulu. Oke, bye.